Regu S013 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala aulada qurrata a'yunina wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa setanah air yang kami banggakan, CNN Indonesia pada tanggal 24 Februari tahun 2024 merilis sejumlah fakta. Ada 10 kasus perundungan yang menghilangkan nyawa santri sejak tahun 2019 sampai 2024 ini. Motif kejadian umumnya sama, mulai dari penganiayaan oleh seniornya, pengeroyokan karena ejekan dan ucapan yang merendahkan, perkelahian karena tersulut emosi, dan balas dendam karena sakit hati. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2023 saja, jumlah perundungan di Indonesia mencapai 3.800 kasus. Bahkan Forum Serikat Guru Indonesia juga mencatat hampir 50% dari kasus perundungan itu terjadi di jenjang sekolah menengah pertama. Bahkan akhir-akhir ini, hadirin, kita dikejutkan dengan maraknya kasus perundungan di jenjang sekolah dasar. Siswa SD menusuk mata adik kelasnya hingga buta. Siswa SD dianiaya kakak kelasnya hingga koma. Siswa SD membakar temannya hingga meninggal dunia. Bahkan pada bulan Maret lalu viral di sosial media, seorang siswa SD dibuli, pakaiannya dilucuti, ia dipukuli oleh teman-temannya sendiri hingga mengalami goncangan emosi. Hadirin, hati kecil kita pun bertanya, mengapa anak SD tega berbuat sekejam ini? Apakah keluarga telah alfa menanamkan rasa kasih sayang pada sesama? Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami bertiga akan mengurai kalam ilahi melalui syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Luqman ayat 18 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Hadirin, Abu Bakar Al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir jilid 4 halaman 297 menjelaskan bahwa ayat ini merupakan nasihat Luqman kepada anaknya, nasihat yang mengandung budi pekerti, sopan santun dan akhlak tertinggi. Wala tusair haddaka linnas ay wala tu'rid biwajhika amman takallamahu takabburan. Jangan memalingkan mukamu dari lawan bicara karena sombong. Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar jilid 7 halaman 5572 menjelaskan, janganlah memalingkan mukamu dari manusia, hadapi orang yang sedang berbicara dengan sepenuh hati. Sebab jika berbicara dengan seseorang namun wajahnya berpaling ke pihak lain, sungguh akan menyinggung perasaan. Sikap inilah hadirin yang sering terjadi dalam pergaulan remaja di masa pancaroba dan ketidakstabilan emosinya. Amarah mudah membara jika ada yang tak menghargainya. Apalagi di zaman teknologi Android ini hadirin, adab terhadap lawan bicara semakin berkurang. Setiap orang sibuk dengan gawai di tangan tanpa memperhatikan kiri dan kanan, bahkan tak menjawab teguran dan sapaan. Betul hadirin, inilah yang semestinya menjadi PR orang tua, agar pendidikan tata krama ditanamkan sejak dalam keluarga. Hadirin, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 150 memaknai tusair dengan takabburon, kesombongan. Sombong karena merasa dirinya paling sempurna dan merasa dirinya lebih mulia dari yang lainnya. Profesor Dr. Sarah Goldstein, seorang pakar psikologi dan peneliti perundungan dari University of Delaware, Amerika Serikat, dalam tulisannya How People Become Bullies and How They Can Be Stopped, menjelaskan bahwa ada dua hal yang paling berpengaruh sehingga anak-anak menjadi pelaku perundungan. Pertama, adegan kekerasan yang ditonton di media, baik di televisi, internet dan game online. Kedua, keluarga yang penuh konflik dan hukuman fisik, termasuk pertengkaran kedua orang tua. Maka jelaslah hadirin, saudara sebangsa setanah air, bahwa sebenarnya para pelaku perundungan adalah anak-anak yang bermasalah emosionalnya, sehingga mereka perlu dirangkul, bukan dipukul. Mereka perlu diedukasi, bukan dibenci dan dicaci. Ayo bantu mereka sembuh dari penyakit emosionalnya, dan peran besar itu ada pada orang tua. Betul hadirin. Lalu hadirin, Luqman berkata, wala tamshi fil ardi maroha, janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong dan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Karena Allah tidak menyukai segala kesombongan dan keangkuhan. Hadirin, kata muhtal berarti sombong yang ditunjukkan dengan tingkah laku,
membusungkan dada, memandang hina pada sesama, merasa dialah yang paling hebat dari semuanya. Sedangkan kata fahur, kesombongan yang ditunjukkan melalui ucapan, membangga-banggakan diri karena ingin dipuji dan dihormati. Demikian yang ditafsirkan oleh Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 21 halaman 86. Hadirin, orang yang sombong dan membanggakan diri tidak pantas berjalan di atas bumi Allah ini. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Inna Allah Ta'ala yaqul innal 'izza izari wal kibriya'a ridai faman nazi'uni fihima 'adzabtu. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan sombong adalah selendangku. Siapa yang mengambilnya dariku, aku azab dia. Astaghfirullah Rabbal Bahaya. Sanggupkah raga ini menerima azab ilahi? Usahlah diri merasa mulia hingga menghina dan menganiaya sesama. Usahlah manusia menyakiti manusia, karena kita hanyalah sama-sama hamba. Hadirin, sebelum diantar ke sekolah, anak-anak diasuh di rumah. Isilah jiwanya dengan iman dan kasih sayang pada sesama, agar ia takut membuli dan menganiaya, karena Allah akan selalu mengawasinya. Sebagaimana ajaran Luqman kepada anaknya dalam Quran Surah Luqman ayat 16, berikut lantunannya. Ya bunayya inna intaku mithqala habbatin min khardalin fataku fi sakhram. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah
akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Maha Benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 11 halaman 134 menjelaskan bahwa khordal atau biji sawi merupakan biji-bijian yang paling ringan timbangannya yang diketahui oleh umat manusia. Berat satu biji sawi, hadirin, hanyalah 1/1000 gram. Bayangkan saudara-saudara, perumpamaan yang diberikan Allah. Andai satu kesalahan kecil atau satu kebaikan kecil, seperti kecilnya biji sawi itu, disembunyikan di tempat paling tersembunyi, seperti dalam batu karang kecil atau batu yang kokoh sekalipun, atau di langit yang demikian luas dan tinggi, atau di dalam perut bumi yang sedemikian dalam. Ingatlah bahwa Allah yang Maha Halus dan Teliti akan memperhitungkan dan memberi balasan atas segala perbuatan. Innallaha latifun khabir, ilmunya menjangkau segala yang tersembunyi. Demikian yang ditafsirkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 21 halaman 163. Oleh karena itu, hadirin, ada dua hal yang dapat digarisbawahi sebagai solusi pencegahan perundungan melalui ayat tadi. Pertama, orang tua perlu menanamkan kesadaran kepada anak tentang pengawasan Allah terhadap segala yang diperbuat, sehingga anak hati-hati dalam bertindak, tidak berani lagi berbuat jahat. Kedua, orang tua perlu mencontoh pola asuh seimbang yang diterapkan Luqman kepada anaknya. Tidak terlalu otoriter dan tidak terlalu permisif. Jangan terlalu tegas, jangan pula terlalu longgar. Sebab pola asuh otoriter akan membentuk anak-anak yang bermasalah emosionalnya. Sedangkan pola asuh permisif akan membentuk anak-anak agresif dan suka menzalimi. Maka dari itu, hadirin, syarahan ini dapat disimpulkan bahwa perundungan harus dicegah sejak dini. Korban kasus perundungan terus didampingi untuk pulih secepatnya. Dan sebagai pencegahannya, seluruh orang tua sebarkan kasih sayang pada semua agar perundungan hilang dari bumi Indonesia. Setuju, hadirin? Hindari sifat angkuh dan sombong, jangan selalu banggakan diri. Hidup sederhana itu yang dicari, dekatkan diri pada Ilahi agar hidupmu selalu diridhoi. Ya salam! Sekian syarahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.